saya punya beberapa lah yang suka. Salah satunya ada layangan Sukhoi Super Sultan Sultan Mareta. Kita tes manuvernya nanti. Ada layangan Sukhoi Penguin. Kali ini saya mau ngetes dua layangan Sultan Mareta dan Penguin. Sebenarnya banyak, saya udah habis belanja bermacam-macam alat. Ada ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Jauk channel. Tapi kali ini saya mau coba manuverin di atas langitnya yang Sultan Mareta sama Benwin aja. Bagaimana kelincahan di langitnya? Layangnya Sukhoi Benwin apakah lincah? Atau lebih lincah lagi yang Mareta? Kita lihat hasil bareng-bareng teman-teman ya. Ini juga ada sapi. Oke, guys, gak usah lama-lama, kita sebrat-sebrat di atas manuvernya kayak apa. Layangan Benwin dulu kita naikin ya, habis itu baru yang Sultan Mareta nya kita naikin. Ini layangan yang banyak. Ada air tangser juga ada sih. Mau lihat Der Panzer dulu ya. Ini punyanya layangannya Der Panzer. Premium. Keren pokoknya. Oke guys, lagi ngetes layangan Sukhoi-nya Benwin. Lihat manuvernya di atas. Layangannya buat narik enak nih, walaupun muter-muter tapi begitu ditarik lurus. Buat main bawah enak nih. Lihat guys. Lincah layangannya, lincah. Ini berikutnya nanti kita tes layangan Sukhoi Sultan ya, Mareta, Sultan Mareta. Ini Benwin dulu kita. Ini punyanya Oki Kite Fighter. Oke, kita turunin layangannya. Benwin, Sukhoi, Oki, Kite Fighter.
robek belakangnya. Lampunya rapi. Talinya liatin. Parkunya mantap. Ini buat main bawah asik. Nah, yang satu lagi ya. Yang Sukhoi Sultan. Sultan Marenta. Kita coba tes langitnya. Layangannya helikamnya segini. Saya pakai yang agak wah. Helikamnya segini. Oke. Mareta
mantap, Benwin juga oke.